Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menambahkan teman atau kolaborator pada papan Pinterest kita. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke caranya. Kalian buka saja aplikasi Pinterest kalian. Masuk pada profil akun Pinterest kalian teman-teman. Setelah itu, kalian cari saja tuh papan Pinterest kalian yang mana yang ingin kalian tambahkan kolaborator. Sebagai contoh, saya akan menambahkan kolaborator pada papan ini. Untuk menambahkan teman atau kolaborator di papan Pinterest kalian ini, caranya tinggal kalian tekan saja papan tersebut. Klik saja ikon pensil ini teman. Nah, di sini kan ada fitur kolaborator nih, tinggal kalian klik saja menu tersebut dan tinggal kalian undang saja teman kalian yang ingin kalian ajak bergabung di papan Pinterest kalian. Oh ya teman-teman, orang yang bisa kita undang hanya orang yang mengikuti akun Pinterest kalian. Setelah kalian mengundang orang tersebut, tinggal kalian tunggu saja tuh orang tersebut menerima undangan papan Pinterest kita. Undangan tersebut biasanya akan masuk pada email ataupun akun Pinterest yang kalian undang teman-teman. Setelah orang yang kalian undang menerima undangan akun Pinterest kalian untuk bergabung di papan Pinterest kalian, maka papan Pinterest kalian ini akan menjadi milik kalian bersama. Artinya, jika ada salah satu dari kalian merepin atau membuat pin di papan ini, maka salah satu dari pin tersebut akan masuk di papan kalian.